Bandung tadi sempat hujan lumayan deras. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo, selamat sore. Jadi kita sekarang naik Turangga nanti jam 18.10 dan ini masih sekitar setengah jam lagi berangkatnya. Ini saya ada di eksekutif 4, nomor berapa tadi ya, 3 atau nomor berapa. Jadi masih ada setengah jam waktu, kita santai-santai dulu di sini. Gak rame tadi, Bandung sempat hujan. Jadi ini tuh Turangga itu kalau nggak salah dari Bandung sampai Ubud, kalau nggak salah sampai Surabaya. Ini dia, tadi saya itu di, oh itu dia. Kita santai-santai dulu di sini. Oh. Kalau jam-jam segini yang ramai itu kereta feeder, tadi ramai banget. Kita cek dulu bagian depan. Jadi ini sudah ada arahan toilet perempuan itu toilet pria. Jadi perempuan seperti ini. Toilet pria seperti ini, nah, bersih. Tadi sini itu gerbongnya tadi sana itu. Nah. Ini dia. Ini gerbong 3. Bandung tadi sempat hujan, lumayan deras. Jadi kita santai-santai dulu di sini sambil lihat. Jadi ini dia. Kita nunggu yang lain karena masih lama, bisa santai-santai dulu di sini. Sebenarnya tadi mau ngecas baterai tapi kok nanti aja, sekalian aja, karena kalau di dalam kereta nanti nggak sempet ngevlog, kita ngevlog di sini saja. Ini itu kereta api feeder, kalau kayaknya yang ke Padalarang. Jadi nanti bisa lanjut naik kereta cepat, kereta api cepat yang ke Jakarta. Ramai banget itu. Jadi kalau kalian mau ke Bandung kota, kalau naik kereta cepat mending turun di Padalarang lanjut ke kereta feeder. Kalau kalian mau benar-benar main tak ke Bandung Timur gitu ya, turunnya di Tegal Luar. Gerbong apa ini ya? Oh, kayaknya yang informasi-informasi di sini. Oh, mereka kumpulnya di sini. Dan ini, oh, apa kantin ini? Ternyata kantinnya itu ini. Kalau yang di sana apa itu? Eksekutif juga kayaknya. Ininya santai-santai di kantin, belum mulai beroperasi. Oh, ini dia. Masih cukup lama. Kita santai-santai dulu di sini. Kalau kalian bawa sepeda lipat, enaknya itu yang paling belakang satu kursi, bisa sendirian sama bawa sepedanya. Ini kereta feedernya sudah berangkat. Sudah meninggalkan stasiun kota Bandung. Oh, ini apa namanya, kereta panoramik.
ini dia panoramik satu gerbong aja dia. Ini ternyata kereta feedernya datang lagi, tadi baru berangkat ini datang lebih dekat ya.